Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Uncu Bawang. Sekarang hari Senin tanggal 24 Oktober 2022. Sekarang saya berada di Pasar Agropolitan Sungai Nanam Ayi Lulu, Kecamatan Lembah Kumanti, Kabupaten Solok. Alei. Sudah turun di batang. Turun berapa? 7.000 Tapi sampai batang. Lekul segera juga nih, nih. Pemberi samui batang. Cuk. Hah? Pemberi samui batang dah. Cuk. Pemberi samui batang. Pemberi samui. Beri. Beri putih. Bawang limbo ke denjo dan wali ya. Batang coba batang untuk kiri, dan untuk kiri tidak. Nama dulu, mari daerah Cikgu siang. Dia hati dia cocok. Tegang golok nak pasal batang-batang alih kancang. Ha? Siap? Itu pada zaman orang ladang namanya. Hahaha. Itu dah adus mengejut batang dan mahu. Ini kentut langgan awak tadi je.
Lada hijau berapa tadi? Hah? Iya, lada hijau. Berapa boleh boleh nak rancarannya lada hijau ni? Iya. Dijual lain rancar. Sekarang saya akan menginformasikan harga sayur dari pasar sayur. Sekarang harga cabai yaitunya 23 sampai 26 yang bagusnya. Dan harga daun sur sekarang harganya turun sedikit. Sekarang harga daun sur atau seledri harganya 7.000 sampai 8.000. Harga cabai rawit yaitunya sekarang harga cabai rawit 18 sampai 20.000 yang bagusnya harga harga rawit. Dan harga lado mudo atau cabai mudo cabai toco yaitunya harganya 15 sampai 17.000 yang bagus. Dan harga tomat sama dengan kemarin. Sekarang harga tomat yaitunya 3.000. Dan harga bawang perai sekarang harganya sama juga dengan kemarin. Sekarang harga bawang perai yaitunya 3.000 sampai 4.000. Harga boncis juga sama dengan kemarin. Sekarang harga boncis yaitunya 6.000. Dan harga lobak sama juga dengan kemarin. Sekarang harga lobak atau kol harganya 40.000 per karung. Dan harga kentang sama juga dengan kemarin. Sekarang harga kentang yaitunya 7,5 sampai 8,5. Harga sawi juga sama dengan kemarin. Sekarang harga sawi yaitunya 40.000 per karung. Cukup sampai di sini harga dari pasar sayur. Sekarang hari udah mulai siang. Para pembeli dari luar udah membawa hasil dagangannya yang udah dibeli. Sekarang pasar udah mulai lengang. Hari udah mulai siang. Sebentar lagi saya akan menginformasikan harga sayur atau bawang, pasaran bawang. Baiklah ibu bapak penonton YouTube Mersa Family, jumpa lagi kita. Sekarang kita berada di Pasar Sayur Mayor Agropolitan Ayilulua, Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solo. Seperti biasa, kita akan mendapatkan informasi mengenai pasaran harga bawang dari ujung bawang. Dan kebetulan sekarang saya juga datang ke pasar ini. Jadi langsung saja kita minta informasi dari ujung mengenai informasi harga bawang hari ini. Silakan Cuk. Ya, sekarang harga hampir halus, harganya itunya 8.000 sampai 9.000. Dan hampir meja sekarang harganya yaitunya 10.000 sampai 12.000 yang bagusnya. Dan sampai yang menengah halus harganya di sini itunya 14 sampai di 15.000. Dan yang menengah kasar sekarang harganya itunya 16 sampai 17.000 yang menengah kasar. Dan yang super sekarang harganya 18 sampai 19.000 yang supernya. Dan yang SPJ juga sama dengan hari Minggu. Sekarang yang SPJ harganya 20 sampai 21 yang SPJ. Dan yang jumbo juga sama dengan hari Minggu. Sekarang yang jumbonya harganya yang bagus yaitunya 22 sampai 23,5 yang bagus. Habis ya. Jadi demikian ibu bapak penonton YouTube Nasa Family, informasi mengenai harga bawang merah. Tadi sebelumnya sudah didahului oleh Ucu mengenai harga sayur mayur yang lain, termasuk cabai, lobak, tomat, dan kentang dan yang lainnya. Jadi seperti biasa ibu bapak, kalau sekiranya video ini bermanfaat bagi ibu bapak, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke video ini. Jadi videonya kita cukupkan sampai di sini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.